Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya nak memperkenalkan salah satu daripada buku favorite saya, iaitu Formula Solat Sempurna yang terbitan Telaga Biru dan ditulis oleh Ustaz Saharin Abdul Rahman. Saya telah diperkenalkan pada buku ini ketika saya menghadiri kursus solat yang dikendalikan oleh Ustaz Saharin sendiri 3 tahun yang lepas. Dan saya kira bernasib baik kerana telah memiliki buku ini dari awal lagi, kerana dalam masa beberapa minit lagi buku ini telah habis dijual, dan ketika itu buku ini belum lagi dijual di kedai-kedai. Alhamdulillah. Kita di Malaysia beruntung kerana buku-buku mengenai solat memang banyak terdapat dalam pasaran. Tak kurang juga produk-produk seperti VCD dan DVD telah diterbitkan untuk mendidik anak-anak kita cara solat yang betul. Tapi sayangnya dari pengamatan saya, buku-buku yang memberi garis panduan cara solat Rasulullah SAW yang komprehensif dan padat untuk orang dewasa memang tak saya temui lagi. Dan Alhamdulillah, kita sangat beruntung kerana Ustaz Zahardin telah membukukan hasil kajian yang mendalam dan juga mengambil kira maklum balas dari hampir 70 kursus solat yang dikendalikannya. Alhamdulillah. Kenapa saya kata buku ini komprehensif dan padat? Solat merupakan ibadah yang mempunyai rukun fi'li, iaitu pergerakan fizikal dari satu posisi ke posisi yang lain. Jadi pada saya, buku yang komprehensif memerlukan gambaran yang jelas dan tepat. Contohnya, kalau saya tanya anda, bagaimanakah pergerakan tangan anda sewaktu melakukan rukuk dalam solat? Pasti sekali anda sudah pun membayangkan dalam fikiran, ataupun tak kurang juga ada yang tangan sudah mencapai ke arah lutut. Jadi, mau tak mau, bila kita bincang hal solat, kita perlu mendapat gambaran yang jelas. Dan buku ini dapat mengisi keperluan tersebut. Okay. Yang saya katakan tadi, kedudukan jari ketika rukuk, dan ini disediakan gambarnya. Contohnya, iaitu cara yang betul dan cara yang salah. Yang saya tunjukkan ini cuma sebahagian kecil saja gambar yang saya tunjukkan. Di sini ada tunjukkan 7 anggota sujud, okay, yang betul. Ada juga gambar unta di sini, tapi bukan sekadar tempelan, tapi ada hadis yang berkaitan dengannya. Untuk tahu pasal ni, kenalah beli dan baca. Juga ada dikupas kedudukan jari kaki ketika melakukan solat. Akhirnya yang saya kongsikan adalah cara memberi salam yang kurang tepat. Dan selama ini saya fikirkan perbuatan ini adalah normal, tetapi pergerakan menunduk sebentar tu adalah menjadikan salam kita tu kurang tepatnya. Selain daripada gambar-gambar yang banyak terdapat dalam buku ini, saya sukakan cara buku ini disusun kerana ia mengambil kira cara-cara yang mudah untuk pembaca memahami buku ini. Bayangkanlah kalau buku mengenai solat hanya mengandungi teks daripada awal muka surat sehinggalah ke akhirnya. Saya yakin dalam masa 5 minit, pembaca dah bosan dengan buku itu. Jadi buku ini saya rasa mengambil kira cara-cara pembaca dapat faham buku ini dengan cara yang menyusunnya, perenggannya pendek-pendek. Okay. Ada titik-titik fokusnya, gambarnya semua berwarna, cara font yang diterangkannya juga memberikan bayangan bahawa topik-topik ini adalah topik yang berkaitan. Dan terdapat juga kesimpulan yang diberikan di sini, yang merumuskan apa yang dikupaskan. Dan tiap-tiap topik ada disertakan dengan hadis-hadis yang diulas oleh para ulama silam dan kontemporari. Dan cantiknya buku ini disusun mengikut kronologi dari maklumat asas mengenai solat, kemudian ke semua rukun-rukun solat, dan diakhiri dengan zikir dan doa nabawi serta permasalahan dalam khusyuknya solat kita. Dan kerana inilah saya katakan buku ini komprehensif dan padat. Selain daripada itu, sekarang saya nak tanya, kalau tengok topik ni dan meletakkan penghadap atau sutra, pernah tak rasanya anda baca artikel ini? Kalau anda adalah seorang yang peker dan mempunyai memori yang kuat, pasti sekali anda perasan yang artikel ini pernah dikeluarkan dalam majalah Solusi. Tiap-tiap bulan, majalah Solusi akan memaparkan petikan-petikan daripada buku ini untuk dikongsi bersama di bawah topik info solat. Jadi, apa yang dipaparkan dalam majalah Solusi hanya sikit saja. Jadi, kalau nak memiliki keseluruhan ilmu mendirikan solat, cara Rasulullah SAW mendirikan solatnya, dapatkanlah khazanah yang terdapat dalam buku ini. Izinkan saya bertukar kepada bahasa Inggeris hanya sekejap saja. Now, the other thing I like about this book is that Ustaz Zahardin has taken the liberty to come up with an English version of this book.
called the Comprehensive Prayer Formula. I think this book is equally important, if not more important, for us to reach out to as many Muslims out there, and also to possibly people who are curious about Islam. I would recommend these two books. Firstly, Muslims who would like to improve their Salat. Secondly, to our brothers and sisters who have converted to Islam. This would be a good guide for them to learn how to do Salat the way Prophet Muhammad, peace be upon him, had performed his Salat. And thirdly, this book would be a good introduction to non-Muslims who are curious about the way we do Salat. Dari kerja saya sebagai tua masjid, tua guide, kadang-kadang saya terima soalan-soalan mengenai solat, dan ini membuktikan bahawa memang ramai non-Muslim di luar sana nak tahu bagaimana dan kenapa kita melakukan solat dengan cara yang kita lakukan sekarang. Dan buku ini saya rasakan amat penting juga kerana ia memberi peluang kepada kita untuk menyampaikan walaupun sepotong ayat kepada pembaca-pembaca yang kurang mahir membaca buku Bahasa Malaysia, dan juga memberi peluang untuk kita berdakwah. Selain daripada tiga audiens buku yang saya cadangkan ini, saya juga cadangkan buku ini dibeli oleh bakal-bakal tetamu Allah dan tetamu Rasulullah SAW yang tak lama lagi akan dijemput untuk menghadiri kursus-kursus haji. Ironiknya, kalau macam kita bersiap sedia untuk berhaji selama 30 sehingga 44 hari, kita akan berkursus berbulan-bulan untuk belajar manasik haji. Sedangkan solat yang kita lakukan tiap-tiap hari, tak pula kita berkursus. Dan apalagi kita berhenti sejenak untuk muhasabah dan mengkaji solat kita dan mengaudit kualiti solat kita. Contohnya, secara peribadi, saya sendiri belajar solat daripada ibu bapa saya, dan apa yang dari pengamatan, saya cuma copy and paste, iaitu aplikasi apa yang saya lihat dan saya solat. Dan ibu bapa saya pula belajar daripada atuk dan nenek saya. Jadi cara-cara yang kita belajar solat tu adalah seperti warisan yang kita dapat daripada turun-temurun, tanpa mengetahui kenapa dan bagaimana cara yang lebih tepat untuk kita mengerjakan solat kita. Dan alhamdulillah, saya dapat mengenali buku ini dan dapat juga saya belajar dan cuba mengamalkan apa yang dikongsi dalam buku ini. Jadi, untuk kita sama-sama memperbaiki solat kita, dapatkanlah buku ini. Dan yang ini saya tunjukkan pula buku dengan rekaan kulit baru yang telah dikeluarkan. Jadi, dapatkanlah buku ini dari kedai online saya, iaitu www.stormreaders.net/readandlearn. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.